Dalam konteks ini, saya ingin membangkitkan satu isu yang menghayat hati saya. Sebagai seorang peguam dan pengamal undang-undang, isu ini telah dimainkan dalam beberapa pilihan raya kecil seperti pilihan raya di Cameron Highlands, sehingga menyebabkan calon Pakatan Harapan kecundang. Di pilihan raya Tanjung Piai, dimainkan oleh parti pemerintah sekarang, sehingga calon Pakatan Harapan kecundang. Isu ini tetapi tiba-tiba nampaknya senyap dan sunyi, tidak dibangkitkan. Malahan ini adalah hari minggu kedua kita mendengar perbahasan, dan isu ini tidak dibangkitkan langsung oleh sesiapa pun daripada parti pemerintah, terutamanya Perikatan Nasional. Ia adalah berkenaan dengan nasib yang menimpa arwah Adib bin Abdul Kasim, seorang anggota bomba yang telah meninggal dunia sewaktu beliau menjalankan tugas. Kalau dulu kita lihat isu ini dimain-mainkan di Dewan Yang Mulia ini, isu ini diperhangatkan sehingga tomahan-tomahan dibuat terhadap Kerajaan Pakatan Harapan, tuduhan-tuduhan yang tak berasas dilontarkan, di mana dikatakan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan seolah-olah cuba untuk mengelakkan daripada pihak-pihak yang terlibat untuk dituduh. Tiba-tiba kita lihat selepas pemerintah bertukar kepada Perikatan Nasional, perkara ini ataupun nasib keluarga Adib tidak dibela langsung. Malahan kemarin atau kemarin dulu kita lihat seorang Timbalan Menteri KPKT yang berhormat Maran, dalam satu majlis bersama dengan anggota bomba di Ipoh, telah menyatakan bahawa, mengaku bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak mengetahui apakah yang sebabnya yang sebenarnya menyebabkan kematian Adib. Saya tidak bersetuju. Saya di sini dan rakan-rakan saya di sebelah sini akan terus memperjuangkan nasib Adib, akan memastikan bahawa orang-orang yang terlibat dalam menyebabkan kematian beliau dibela. Orang-orang itu harus dibawa ke muka pengadilan. Orang-orang itu harus dituduh di mahkamah. Dan saya di sini ingin melontarkan persoalan kepada Menteri Perundangan, kepada Menteri Dalam Negeri, untuk menjawab persoalan ini. Kenapakah tiba-tiba apabila Perikatan Nasional memerintah, isu berkenaan dengan arwah Adib ini tidak diberi sebarang perhatian? Kenapakah perlu keluarga beliau Speaker, sekarang pula? Peraturan Dewan, saya akan benarkan Muhammad Basim, sahabat saya, tapi biarkan saya habis dulu. Peraturan Dewan 36-12, kenyataan mengelirukan Dewan. Yang mana mengelirukan Dewan? Jelutong menyatakan tadi bahawa 36 isu, berapa? 36-12, kenyataan yang mengelirukan Dewan. Yang Muhammad, yang mana ni? Sila baca 36-12. 36-12. Kenyataan mengelirukan Dewan. Mengeliru? Ya. Silakan. Jelutong menyatakan tadi bahawa isu Adib tidak pernah dibangkitkan dalam Dewan ini. Sedangkan dalam Hansat, saya sebagai Yang Berhormat Ali Yang Berhormat dari Pasir Mas membangkitkan isu Adib ini dalam ucapan saya pada minggu lepas, ketika mana ditanya oleh Jelutong. Jadi boleh, saya fikir Jelutong kena betulkan sedikit Yang Berhormat, laras bahasa beliau. Boleh saya jawab kepada peraturan itu? Silakan. Perkara itu dibangkitkan oleh sahabat saya dari Pasir Mas selepas saya membangkitkan perkara itu dan melontarkan persoalan. Perkara yang saya bangkitkan ini adalah kenapakah perkara ini tidak dibangkitkan semasa ucapan-ucapan dibuat oleh Yang Berhormat sendiri. Ada perbezaannya. Saya ingin meneruskan, Muhammad. Isu ini adalah isu penting, Muhammad. Saya tidak mahu bermain politik. Tapi, sebagai seorang tak, saya dah minta ucapan Jelutong dimasukkan dalam ucapan saya pada minggu lepas, isu Adib. Jadi tak adil kalau Jelutong kata isu Adib tak dibangkitkan. Okey, baiklah. Saya tarik balik. Saya mohon maaf dan saya akan teruskan.